Nah, jadi bagian yang tadi saya katakan tidak boleh dibersihkan dengan air, nah seperti ini motornya, motor dan instalasi. Ya, ini bagian motornya kita bersihkan dulu dengan menggunakan kuas, tidak boleh pakai air. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Sirudi Kreasi. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara membersihkan kipas angin ya. Mungkin sebagian orang ada yang takut begitu, tidak berani bersihkan karena nanti takut terbakar gitu ya. Tapi sebenarnya membersihkan kipas angin ini adalah cara yang sangat sederhana menurut saya, dan semua orang pasti bisa melakukannya, termasuk Anda. Asal tahu caranya. Nah, mudah-mudahan dengan tutorial singkat ini bisa memberi manfaat kepada kita semua, sehingga kita tidak tergantung sama orang lain. Nah, kita bisa melakukan sendiri di rumah. Oke? Ikuti terus video ini sampai selesai. Baik, sahabat kreasi, ini jenis kipas angin yang akan kita bersihkan ya. Jadi kalau melihat tuh bagian dalamnya sudah kotor, banyak debu ya. Ini memang sudah lama saya tidak bersihkan. Sebaiknya perawatan itu dilakukan rutin ya. Selama mungkin 3 bulan sekali kita lakukan pembersihan. Baik. Sekarang kita akan bongkar ya. Nanti ada bagian-bagian yang boleh dibersihkan dengan air, ada juga yang tidak boleh. Jadi, baik, kita akan buka bagian-bagiannya ini ya. Kita buka dulu agar kita bisa bersihkan bagian dalamnya. Ini. Jadi kita biasakan setelah kita bongkar ini baut-baut seperti ini, kita tempatkan, kita simpan di tempat yang aman. Ini tidak ada nanti setelah kita bongkar pas kita pasang lagi bautnya ada yang lebih atau ada yang kurang. Jadi kita amankan seperti ini caranya. Bagian yang tadi saya katakan tidak boleh dibersihkan dengan air, nah seperti ini motornya, motor dan instalasi kelistrikan ya. Jadi ini kita bongkar, nanti yang kita boleh cuci adalah bagian-bagian seperti ini plastiknya. Baik. Baik, sekarang kita akan rendam dulu ya. Ini air sudah saya kasih sabun, kita rendam, siram-siram biar kotorannya.
sudah selesai. Ya. Ini, oke. Baik, sahabat kreasi dimanapun berada, demikianlah tadi tutorial singkat cara membersihkan kipas angin ya. Mungkin cara ini sangat sederhana, simple, dan semua kita pasti bisa melakukan. Tergantung kita mau atau tidak. Dan tidak perlu memanggil jasa tukang untuk membersihkan hal yang menurut saya sangat sederhana ini. Ya. Demikian, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menjadi solusi bagi kawan-kawan semua. Selanjutnya saya mohon dukungan, dukungan untuk channel ini agar tetap bisa eksis ya, dengan cara menekan tombol like, share, and subscribe. Saya kira demikian. Sampai jumpa kembali di kreasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.